persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, kita berjumpa lagi di doa puasa kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, yang berada di rumah, di kantor, dan berada di dalam kendaraan, yang menyaksikan ini secara online, mari siapkan hati dan pikiran, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang berada di layar media saat ini, yang menyaksikan secara online, saya percaya ada rencana Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui doa puasa online ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hampiri tahtamu yang kudus. Kami datang kepada pelataranmu ya Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh rasa syukur. Jiwa kami melekat kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan, bersorak-sorai memuliakan namamu. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu, bertatalah di setiap pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami mau saat ini ya Bapa, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, memberitahu kami apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Kami tahu ada rencana yang indah di setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, setiap rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Ajar kami untuk tidak berkeluh kesah, ajar kami untuk tidak mengeluh ya Bapa, melainkan kami tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Kami tahu kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang benar. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami, Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Mari bertahtalah di setiap pujian kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bagi Dia. Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal dengan segenap hati nyanyikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Nyanyikan dari awal bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
setiamu Bapa, dulu sekarang sampai selamanya hanya. Kami tahu kami mempunyai Allah yang besar. Maka dari itu kami lihat masalah kami menjadi kecil, Yesus. Karena kami mempunyai Allah, pencipta alam semesta. Maka dari itu Tuhan Yesus, di hati, di pikiran kami hanya ada syukur kami kepada Engkau. Apapun yang terjadi di hidup kami, Engkau tetaplah Allah yang kami sembah. Semua jalan keluar itu ketika kami menyembah Engkau, ya Tuhan, sudah terjadi di dalam hidup kami, ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Bapa, kami percaya kepada kuasamu. Mari semuanya, kita akui dia lebih lagi. Angkat suara kita. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya tiada yang lain, hanya Kau. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, Yesus, semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi nyanyikan, Kau tetap Allah. Amin. Kami mengakui itu, ya Bapa. Bumi boleh bergoncang, ya Bapa. Segalanya akan lenyap, namun Engkau tetaplah Allah kami. Di dalam segala keadaan, kami mau berkata kami punya Allah yang besar, yang setia, yang selalu bersama kami, yang akan menyelesaikan segala perkara kami. Oh, haleluya.
Santo. Oh, haleluya. Biarlah kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Kami meninggikan nama-Mu, ya Bapa. Terpujilah, terpujilah Allah kami yang besar. Dan abalabaye, abaya Santo. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan Yesus. Kami menyembah Raja kami, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah. Shereira la balaba ya sano, shakara la baya kara la baya sano. Engkau layak dipuji dan disembah, Raja kami, Juru Selamat kami. Tak terkoyakkan Yesus, tak terkoyakkan ya Bapa. Gunung batu yang kekal, Allah perisai kami. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Rana malam ayah sana ya sando. Haleluya, haleluya. Yes Jesus. Shakara la 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 la. Oh, I will worship you. Kami sembah kau, kami sembah. Oh, haleluya. Shakara la 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 la. Shakara la la. Sama-sama lebih dalam lagi kita nyanyikan dari awal, sama-sama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu Yesus, namun tanganmu selalu
kuasa saat ku dalam ketakutan. Kau selalu hadir. Semuanya lebih dahsyat lagi kita serukan, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti sepanjang dengan katakan bila
engkau setiap hari berjalan dalam roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Segalanya bagi kami. Engkau telah menjadi dunia kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, bukakan mata hati kami untuk bisa melihat betapa indahnya Engkau, betapa berharganya Engkau, betapa mendapatkan Engkau, memiliki Engkau adalah seluruh harta yang terbaik yang bisa kami miliki selama di bumi. Bahkan kami bisa berkata sekalipun daging kami dan hati kami lenyap, tapi bagian kami yang gak akan pernah bisa diambil dari kami adalah pribadi-Mu, Tuhan. Pribadi-Mu, Tuhan. Hari ini Bapa, berbicaralah kepada kami, singkapkan firman-Mu. Lebih daripada segalanya kami rindukan perubahan hati. Biar terjadi perubahan hati di saat firman Tuhan disampaikan. Garapkan firman-Mu Tuhan. Gemburkan setiap hati sehingga benih yang ditabur itu bertumbuh, berbuah dan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua di tempat ini. Menyapa juga rekan-rekan yang mengikuti dari rumah secara online. Perkenalkan nama saya Pendeta Tommy Simanjuntak. Hari ini saya ingin sampaikan tentang sebuah kedalaman, saudara. Kedalaman. Beberapa waktu yang lalu saya dengan keluarga pergi untuk berlibur dekat-dekat Jakarta lah. Karena memang kalau lagi Idul Fitri, Jakarta jadi kosong. Jadi semua orang ke daerah, jadi kami tetap stay di Jakarta, main-main daerah sekitar Jakarta ke Kepulauan Seribu, saudara. Lalu di hotel kami itu, hotelnya di pinggir pantai, kami ada fasilitas yang namanya snorkeling. Saudara tahu snorkeling, saudara? Saudara pakai pelampung di badan, lalu dikasih kacamata, lalu ada satu alat snorkel namanya, yang berhubung ke udara, ke atas. Lalu sambil gitu kita ngeliatin terumbu karang dan ikan-ikan di bawah. Jadi snorkeling tujuannya untuk menikmati pemandangan laut. Tapi dari atas, dari permukaan. Oke, kita ngeliat ke bawah. Indah, indah, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tetapi ya begitu, saudara. Yang bisa dilihat cuman begitu-begitu doang. Cuman ngeliat-ngeliatin apa yang dangkal-dangkal. Apa yang dangkal-dangkal doang, terumbu karang yang dangkal, jauh-jauh kita gak bisa kejar dan lain sebagainya. Itu snorkeling. Ada pelampung yang menahan kita di atas, sehingga kita cuma bisa ngelihat di atas. Karena kalau kita masuk ke bawah, bawa alat snorkelnya, kemasukan air, saudara, kan gitu. Nah, lalu saya membandingkan waktu bulan madunya saya dengan istri saya, sekitar 9-10 tahun yang lalu, saudara. Di Bali, saudara, di mana kami gak snorkeling, tetapi ada yang kedua namanya diving. Saudara tahu diving? Diving itu menyelam. Dan kita gak boleh pakai pelampung. Gak boleh pakai pelampung, kita masuk ke dalam. Gak boleh pakai alat snorkel yang nyambungin ke air. Masuk ke dalam. Indahnya berbeda. Indahnya berbeda.
Sehingga saat itu Tuhan ngajarin saya satu hal. Yaitu apa saudara? Beda kedalaman, beda keindahan. Saya ulangin, beda kedalaman, beda keindahan. Kenapa saudara belum, kenapa banyak anak Tuhan gak bisa merasakan Tuhan yang begitu indah, begitu megah, begitu besar. Sederhana, engkau masih pakai pelampung. Engkau masih main-main di atas. Lalu suatu kali saya ketemu, waktu saya sampaikan ini ke salah satu jemaat, jemaat yang adalah pelatih, pelatih diving, pelatih selam. Dia bilang, Pak Tommy, ini yang orang salah. Kenapa orang gak suka diving, menyelam? Karena mereka ngerasa syarat utama untuk bisa apa? Untuk bisa menyelam adalah harus bisa berenang. Saudara biasanya gitu ya. Harus bisa berenang, makanya orang, saya gak pinter berenang, saya gak mau menyelam deh. Gak mau ikut olahraga diving. Padahal mereka salah, Pak. Skill yang dibutuhkan untuk bisa diving bukan skill berenang, tetapi skill tenggelam. Karena kalau saudara gak bisa tenggelam, saudara gak bisa ke bawah. Wow. Saat itu saya baru sadar. Wow, beda kedalaman, beda keindahan. Kenapa kita gak bisa ngalami keindahan? Kamu terlalu pintar berenang. Berenang di rencana kita sendiri. Berenang di kemauan kita sendiri, gak bersedia tenggelam. Waktu saya ngelihat begini, satu kali orang Israel yang tidak punya mimpi apa-apa, dibawa keluar dari perbudakan namanya Mesir. Amin saudara. Mulailah mereka berani bermimpi. Setiap orang yang keluar dari penjajahan perbudakan punya mimpi saudara. Mereka punya mimpi, punya harapan, punya rencana dan lain sebagainya. Tetapi tanpa sadar mereka mulai kehilangan Tuhan. Saya mau bertanya sini saudara, bagi saudara yang ikut doa puasa. Siapa yang ingin mendapatkan janji-janji Tuhan? Lambaikan tangannya. Ingin dapat janji Tuhan? Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin mendapat perlindungan Tuhan? Saya juga. Yang ketiga, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya. Saya juga. Sama-sama katakan dengan saya, dapat janji, dilindungi, diberkati. Sama-sama katakan dapat janji, dilindungi, diberkati. Bukankah itu keseluruhan yang benar-benar yang bikin kehidupan kekristenan itu berharga dan bermakna? Benar gak saudara? Tapi suatu kali Tuhan menawarkan ketiga hal ini kepada bangsa Israel. Kita buka sama-sama Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-1. Kita akan bedah satu perikop ini. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama. Saya baca. Saudara dapat? Di layar ada juga ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dapat janji. Siapa yang pengen dapat janji? Bangsa Israel ditawarkan janji. Yang kedua, ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ini musuh orang Israel, raksasa semua. Dilindungi. Siapa yang pengen dapat perlindungan Tuhan? Dilindungi. Lanjut ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Bukan artinya cangkol keluar susu, enggak saudara. Artinya berkat itu gampang banget dapatnya. Amin saudara ya, gembur tanahnya, diberkati. Siapa yang pengen diberkati? Sama-sama katakan dapat janji, dilindungi, diberkati. Itu yang kita kejar dan minta maaf. Jangan-jangan kita berpuasa untuk tiga hal ini. Supaya janji Tuhan tergenapi, supaya kita dilindungi, musuh-musuh kita stroke semua. Kemudian supaya kita diberkati, ada yang lagi seret nih rezekinya, diberkati. Tiga hal ini ditawarkan Tuhan. Pergilah, aku utus malaikatku, aku akan berikan kau janjiku, aku akan berikan kau perlindungan, aku akan berikan kau perlindunganku, dan aku akan berikan engkau berkatku. Tetapi alasan Tuhan memberikan ini, dia kirim malaikatnya untuk memberi tiga hal itu, alasannya. Sebab, kata sebab bicara tentang alasan. Sebab apa? Aku
tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan tawarkan ini. Dapat janjiku, semua janjiku, bilang aja di Alkitab, klaim aja semua, dapat. Dilindungi, tenang, aku kasih semuanya. Gak akan ada yang bisa ngelawan kamu, gak ada yang bisa bertahan. Semua aku bikin kalah semua musuhmu. Diberkati, gampang banget engkau dapat berkat. Kemana-mana engkau lihat berkat. Tenang aja kamu dapat semua. Aku akan jaminkan bahkan satu malaikat untuk berjalan menjamin ketiga hal itu terjadi padamu. Tapi tahu gak alasanku kenapa ngasih itu? Karena aku enek sama kamu. Capek jalan sama kamu. Tegar tengkuk. Keras kepala. Biar aku kasih aja malaikatku. Aku udah keburu janji sama nenek moyangmu. Menurut saudara, kalau Tuhan tawarkan itu. Maaf kalau enggak keberatan. Air hangatnya. Terima kasih ya Pak ya. Kalau Tuhan menawarkan ketiga hal itu kepada kita, menurut saudara apa? Apa respon saudara? Siapa yang mau? Lambaikan tangannya. Dapat janji, dilindungi, diberkati, tapi Tuhan gak mau jalan. Siapa yang mau? Masih mau? Saya ulangin. Kayaknya masih belum sepakat nih. Dapat janji, dilindungi, diberkati, tapi Tuhannya gak mau jalan. Siapa yang mau? Tuhan katakan no. Jangankan saudara, bangsa Israel yang keras kepala aja, begitu mendengar ini, kita lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ketika bangsa itu mendengar apa? Ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Saudara lihat, apa yang mereka sebut ancaman? Apa yang Alkitab sebut ancaman? Yang disebut, dimaksud dengan ancaman adalah apa? Dapat janji, dilindungi, diberkati, ternyata bisa menjadi ancaman. Wow. Ini something. Ini sesuatu. Jangan-jangan yang menghalangi kita sehingga kita pakai pelampung. Gak bisa mengalami keindahan Tuhan. Gak bisa jalan lebih jauh dengan Tuhan. Dalam perjalanan-perjalanan iman. Jangan-jangan yang menghalangi kita pelampung adalah apa saudara? Ya ini. Keinginan kita untuk dapat janji, dilindungi, diberkati. Lebih daripada keinginan kita untuk mengikuti Tuhan. Dan waktu Tuhan katakan tenang aja aku kasih semua. Tapi aku gak mau jalan sama kamu. Itu bukan berkat, itu bukan kesempatan, itu ancaman. Itu ancaman. Dan bukan hanya ancaman, dikatakan ancaman yang apa saudara? Mengerikan. Wow. Nah hari ini saya mau kita bahas nih, apa sih pelampung-pelampung yang harus kita lepas ini? Bagaimana cara melepaskan pelampung itu, caranya untuk kita bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan. Untuk kita bisa jalan sama Tuhan. Dan tahu gak apa yang dilakukan? Musa, singkat cerita, ini ayat pasal 1, ayat 1 sampai 4 masih bicarakan tentang hal ini. Tetapi di akhirnya, di pasal 34, kalau saudara baca di rumah nanti, Musa mengubah ancaman menjadi kesempatan. Di akhir kisah itu akhirnya Musa melunakkan hati Tuhan. Musa melunakkan hati Tuhan dan akhirnya Tuhan nawarin, oke lah Musa aku akan jalan sama kamu. Dan Musa agak ngelunjak dikit. Dia bilang gini, kalau gitu Tuhan, nyatakanlah kemuliaanmu padaku. Yang tadinya mau ditinggalkan Tuhan, tetapi kali ini dia katakan, oke, apa yang kau mau, berikan, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Engkau gak bisa ngeliat aku, kalau kau lihat aku engkau akan mati. Kata Tuhan, tetapi aku akan, I got an idea. Aku punya ide katanya. Aku akan sembunyikan engkau di bawah lekuk gunung.
Waktu itu aku akan lewat, tapi cuma lihat pundakku aja. Ngelihat punggungku aja, udah cukup gak? Katanya, gak apa-apa, lihat punggung pun udah oke, kata Musa. Segitunya Musa menunjukkan betapa dia rindu Tuhan. Betapa dia menginginkan Tuhan lebih daripada semua yang ditawarkan Tuhan itu. Amin, saudara? Oke, lihat punggungmu pun gak apa-apa. Dan akhirnya Tuhan ngelewat, dan baru aja lewat dia, Musa melihat punggung Tuhan dan berkata apa? Tuhan, Tuhan Allah yang berlimpah kasih setia, panjang sabar, yang melimpah-limpahkan berkatnya kepada beribu-ribu keturunan. Pokoknya keluar frase atau kalimat yang paling terkenal itu, saudara. Dia ngubah ancaman menjadi keintiman. Dan hari ini, saya percaya bahwa tidak kebetulan saudara nonton atau melihat, mendengar khotbah ini. Tahu gitu gak usah dengar, Pak. Jadi saya gak tahu ancamannya, Pak. Mungkin saudara ngomong gitu. Tahu gitu gak usah dengar. Tapi saya katakan kalau udah dengar, udah gak bisa jalan baik. Sama-sama kita bergerak menuju keintiman. Amin, saudara. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Apa yang dilakukan Musa? Sehingga akhirnya dia bisa mengubah ancaman menjadi keintiman. Kita lanjutkan. Ayat yang kelima. Ada tiga hal. Saudara bisa catat. Tiga hal yang dilakukan Musa untuk mengubah ancaman itu. Karena Tuhan ngerasa dicuekin. Semua orang datang seolah-olah ngejar Tuhan, tapi ternyata ngejar tiga hal ini doang kok. Ngejar janji, ngejar berkat, ngejar perlindungan. Benar gak, saudara? Kelihatannya cari Tuhan, tapi di belakang itu enggak. Kelihatannya kayak memberi, kasih perpuluhan. Tapi sebenarnya lagi mancing, kayak ikan aja. Kasih, kan kalau aku beri dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal ayat itu bukan untuk persembahan, ayat itu untuk firman tuh. Penabur yang menabur benih. Tapi yang kayak gitu, kayaknya gak ada lagi yang menginginkan aku deh. Aktivitasnya kayaknya keren. But do you really want me? Maukah engkau sampai ke kedalaman, lepaskan pelampungmu. Tuhan dari kedalaman memanggil kita. Yang saya juga katakan amin, saudara. Ini tiga hal ini yang dilakukan Musa. Mengubah ancaman menjadi keintiman. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakanmu. Jadi kamu itu keras kepala. Jangan sampai kalau aku jalan sama kamu, sedetik aja langsung kesel membinasakan engkau. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Yang pertama, Musa suruh. Hai orang Israel, ngumpul sini, ngumpul sini. Perhiasan kita ini udah terlalu banyak nih. Sampai-sampai kita lebih cinta perhiasan, cinta hartanya kita daripada Tuhan. Tapi bukankah harta ini dari Tuhan? Saudara tahu dari mana orang Israel dapat harta-harta itu perhiasan? Dari Mesir. Siapa yang menggerakkan orang Mesir untuk ngasih ke orang Israel? Tuhan, itu benar-benar anugerah Tuhan. Mereka sadar banget itu pemberian Tuhan. Amin, saudara? Itu mereka kan budak, gak punya apa-apa tadinya. Tetapi dikasih semuanya. Tetapi mereka lebih mengasihi perhiasan. Perhiasan itu lebih membuat mereka terkagum daripada Tuhan. Dan Musa bilang, tanggalkan, tanggalkan. Musa ngajak mereka nyanyi lagu ini. Boleh, sambil E. Lebih dari segala berlian Tuhan. Ku ingin kau Tuhan. Masihkah lagu ini saudara nyanyikan? Emas, perak, dan permata. Tiada arti. Benarkah? Dia nyanyi. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Apa berkat Tuhan yang membuat engkau gak bisa ngejar Tuhan lebih dalam? Hal pertama yang dilakukan Musa, dia menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga daripada berkatnya. That's number one.
menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berharga dari bekatnya. Waktu engkau belum punya suami, belum punya istri, engkau melayani luar biasa. Begitu Tuhan kasih pasangan, sekarang pasanganmu lah pusat kehidupanmu. Kalau pasangannya bilang, aku kayaknya di rumah aja deh. Engkau lebih milih di rumah daripada ke gereja pelayanan. Dulu engkau gak punya pekerjaan. Engkau berikanlah semuanya melayani Tuhan gila-gilaan. Begitu engkau diberi pekerjaan, engkau habiskan waktu untuk membesarkan perusahaan. Bukan membesarkan nama Tuhan di dalam pekerjaan perusahaan. Whatever it is. Benarkah engkau lebih mengasihi berkatmu daripada Tuhan? Yang ditunjukkan Musa katakan, no. Engkau lebih berharga daripada berkatmu Tuhan. Amin. Saya ada satu lagu, kayaknya lagu Pak Niko nih. Boleh dari E lagi. Gak apa nyanyi-nyanyi kita ya di sini ya. Lord, you're more than anything. Saya suka banget. Ini yang dinyanyikan Musa. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Sudah segitukah kita menahan Tuhan? Please don't go, Lord. Apa gunanya aku dapat janjimu? Apa gunanya aku dapat perlindungan dan dapat seluruh berkat kalau aku kehilangan pribadimu, Tuhan? Itu seharusnya menjadi nyanyian dan kerinduan kita setiap hari. Orang yang seperti ini pasti mengalami kedalaman dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin? Kita lanjutkan saudara di ayat yang ketujuh. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Jadi saat itu bangsa Israel itu nomaden saudara, berpindah-pindah dari Mesir menuju Kanaan, kan berhenti-berhenti. Setiap kali mereka berhenti, bangun perkemahan. Berhenti, bangun perkemahan. Nah waktu mereka berhenti, Musa membuat satu perkemahan khusus. Namanya kemah pertemuan. Yang Alkitab katakan apa? Jauh dari pemukiman mereka. Jauh. Lanjut, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi kemah ini dimaksudkan untuk setiap orang yang mau ketemu Tuhan, boleh datang ke kemah itu. Tapi agak jauh ya dari perkemahan kita, tempat kita berada, tempat nyamannya kita. Ayat 8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan kakinya. Amin saudara. Bukan dengan kaki ya. Ternyata gampangnya pakai mata doang. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah, turun tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun, sujud, menyembah masing-masing di mana? Di pintu kemah. Masing-masing gak mau situ. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa sengaja bikin satu kemah khusus dan dia undang semua orang Israel yang mau ketemu Tuhan, yuk ke sini. Sengaja jauh. Waktu saya baca kata sengaja jauh itu saudara, dia bikin. Apa maksud Musa? Yang kedua saudara. Yang kedua, untuk mengubah ancaman menjadi keintiman. Musa menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan kita. Kalau ada yang bilang, oh gak perlu ke gereja lah, dari rumah juga bisa merasakan Tuhan. Iya, iya benar. Tuhan ada di mana-mana.
Tuhan maha hadir, tetapi engkau enggak menunjukkan bahwa Tuhan itu berharga untuk dikejar dan dicari. Ah, kalau mau disembuhkan enggak usah ke KKR lah. Di kamar mandi pun doa bisa. Bisa enggak, saudara? Bisa, tetapi Tuhan sangat menghargai apa? Kerinduan. Sengaja dibuat jauh supaya semua orang yang mau datang, yuk, tetapi kita lebih senang nyaman. Kita ngelir, ih enak banget dia kalau nyembah Tuhan bisa sampai nangis-nangis gitu. Kalau dia lagi doa puasa kayaknya dapat jawaban. Kita cuma ngikutin orang pakai mata. Ih enak banget ya, ih enak banget ya. Pakai kaki, saudara, ikuti. Kau gak tahu harga apa yang dibayar orang itu untuk menunjukkan kerinduannya sama Tuhan. Amin, saudara. Jangan manja. Rematik dikit hajar, lanjut ke gereja. Hujan-hujan gerimis terobos. Amin, saudara. Tunjukkan Tuhan lebih berharga dari kenyamanan saya. Begitu ngelihat orang kesusahan, aduh aku aja masih susah, ngapain nolong orang. Come on, do it anyway. Karena Tuhan ada di hati orang-orang. Wajah Tuhan ada di hati orang-orang yang ngebutuhin. Amin, saudara. Ya kenyamanan. Keluar. Jangan cari enaknya aja, gampangnya aja. Cari keintiman. Bahkan kalau kita tahu, bahkan itu akan gak nyaman. Tetapi engkau tahu bahwa di situ engkau ketemu Tuhan, keluarlah. Temuin Tuhan di situ. Mengasihi Tuhan lebih dari kenyamanan kita. Yang ngerti katakan amin? Iya, rindu. Nyanyi lagi kita. Apa nyanyi? Dari E lagi. Di situ Yosua yang sebelumnya dia cuma ikut-ikutan sama Musa. Dia cuma ajudan bujangnya Musa. Dia ngikut. Setelah Musa dia indah banget. Musa balik. Dia tetap. Dia tetap ada di kemah pertemuan. Karena kalau engkau udah ngerasakan keindahan Tuhan. Engkau akan menganggap bahwa yang lain kenyamanan. Tidak lagi begitu berharga lagi dibanding Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memujimu, menyembahmu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tunjukkan bahwa dia lebih berharga dari kenyamanan. Di rumah ada spring bed, di kemah pertemuan gak ada. Tetapi kalau ada Tuhan itu jadi lebih nyaman. Amin, saudara. Lanjut yang ketiga. Ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap dapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu lunaklah hati Tuhan, ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saya belum pernah cerita khotbah ini kepada tim musik, tapi tim musik milih lagu itu tadi. I like it. Mari kita nyanyikan dari E tadi. Lakukan, saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dia katakan, kalau Tuhan gak suruh kami gak mau jalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu Tuhan. Setiap waktu
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Apa hari ini yang menjadi pelampung saudara? Yang ketiga saudara, yang ketiga Musa mengubah ancaman menjadi keintiman dengan cara dia menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga dari rencana pribadinya. Kami punya rencana pribadi, kami punya timetable, kami punya jangka waktu, periode, kami punya semua rencananya. Tetapi kalau engkau gak berjalan, kami gak mau jalan. Kalau engkau gak mimpin kami di depan, kami gak akan mau gerak. Apa gunanya dapat seluruh goal tetapi kehilangan Tuhan? Apa gunanya dapat semua pencapaian di usia yang kau inginkan tapi ternyata engkau kehilangan Tuhan di sepanjang perjalanan? Tuhan, kalau engkau enggak berjalan di depan kami, kata Musa, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kami enggak akan pergi kalau Tuhan enggak pimpin. Mengasihi Tuhan lebih dari rencana pribadi kita, saudara. Lebih. Jangan kecewa kalau rencana kita gak jadi kenyataan. Jangan kecewa. Karena kalau ada rencana kita yang gak jadi kenyataan, doa-doa kita yang mungkin belum terkabulkan, saya mau katakan, Tuhan sedang menarik engkau kepada kedalaman. Sudah pasti. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ini kisah saya dulu. Saya adalah orang yang full plan, saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya seorang insinyur. Saya insinyur lulusan ITB, saudara. Saya teknik sipil. Saya desain sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya desain high-rise building. Saya ahli gempa, saudara. Bangunan tahan gempa. Dan saat itu, saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Sekolah di Australia, untuk sekolah misi saya, lalu sekolah lagu S2 untuk ngambil teologi saya, saudara. Dan lalu saya tibalah waktunya di pencapaian saya usia 25-an tahun, saudara, udah dapat segitu. Dan saya memutuskan untuk jadi ngikut Tuhan sepenuh waktu, saudara, saat itu. Bertemulah saya dengan seorang. Ah, ini online pula ya, jadi ketahuan deh aib saya. Gak apa-apa kita cerita ya. Jadi saya ketemu dengan seorang yang saya rasa visinya sama, rencananya, karena saya suka pendidikan, saudara, pendidikan, dan dia orang pendidikan juga, waduh, lulusan luar negeri, jago lah saudara, dosen di satu tempat, wah ini cocok lah, cocok, begitu udah cocok jalan saudara, tahu gak apa yang terjadi, di tengah-tengah jalan, akhirnya saya patah hati. Saya udah pertemuan keluarga loh, udah pertemuan keluarga, datangin keluarga saya, datang dari Medan, ketemu keluarganya dia. Saya udah bahkan udah beli lukisan buat rumah kami nanti, dan saya udah beli cincin untuk pernikahan, saudara. Cincin saya udah beli sepasang, saudara. Udah siap-siap banget. Tiba-tiba mau deket-deketnya, waktu itu orang tua saya datang, dia malah bilang, Tommy kayaknya aku gak siap deh. Gak siap apa, mau ditunda? Gak jadi deh, katanya gitu. Dia bilang gak jadi, tahu gak apa yang terjadi saudara? Gak jadi karena, kenapa gak jadi? Dan saya cukup terhina saudara. Karena pada saat itu dia bilang, habis gajimu gak 2 digit. Sebagai seorang laki-laki saya benar-benar terhina. Dan tahu gak apa yang terjadi saudara? Akhirnya, toh akhirnya kami pisah. Batal semua. Saya udah rancang 27 harus kawin, 25 ini. Saya udah punya plan-plan semuanya di situ. Tetapi semuanya batal, dan begitu batal akhirnya saya batalkan juga komitmen saya jadi hamba Tuhan. Saya keluar, saya bisnis lagi. Dengan cepat ada jemaat yang apa namanya punya perusahaan minta saya megang salah satu perusahaannya dia. Dengan cepatlah. Dengan cepat bisa dapat yang dia bilang. Berapa itu? 2 digit, wah cepet lah, cepet yang gitu.
Saya benar-benar serius dalam bisnis itu. Karena saya berpendapat seperti berikut. Ada satu pepatah yang berkata, di balik setiap pria sukses selalu ada mantan yang menyesal. Kan gitu ya. Jadi tujuannya satu, pengen buat dia nyesel. Yaudah, saya sungguh-sungguh. Nah karena itu saudara, saya kan dulu masuk ke kampus-kampus zaman itu, saya masih youth pastor saat itu saudara. Saya masih kampus-kampus, sekolah-sekolah, saya batalin semua saudara. Khotbah-khotbah saya batalin, enggak, sekarang pengusaha. Saat itu saya batalin semuanya. Begitu saya batalin saudara, tahu enggak apa yang terjadi saudara? Suatu kali ada satu jadwal khotbah yang kelolos, belum saya batalin. Waktu lolos saudara, tiba-tiba besok sebelum hari H-nya panitianya ngubungin, Pak Tommy, jangan lupa ya untuk khotbah di kampus, ada satu kampus di Jakarta. Kita ngadain acara Paskah. Ini lupa dibatalin. Saya udah gak ada niat lagi pengen ngelayani Tuhan. Udah benar-benar tinggalin Tuhan lah, kecewa banget. Saya gak minta macam-macam, cuma minta kawin aja. Kok gak dikabulkan? Kok saya terhina banget gitu, gara-gara ngikut Tuhan saya disepelekan sama orang gitu ya saudara ya. Saya benar-benar terhina saudara. Saya benar-benar ngerasa kayak ditinggalkan, kayak dibuang sama Tuhan. Tuhan kayak jauh, udah gak lagi, cinta-cinta Tuhan, ngikut-ngikut Tuhan, ngelayani Tuhan gak ada lagi. Ini kok masih ada? Akhirnya ya udahlah, karena mereka udah gak bisa cari pelayan lagi, gak ada cari pengkhotbah, saya tetap datang. Tapi Kak Tommy gak di kampus seperti biasa ya, kita mengadakan acara Paskahnya di Panti Cacat Ganda saudara. Dwi Tuna namanya, di daerah Kramat Jati Jakarta. Cacatnya ganda, namanya Rawinala saudara. Oke deh, saya datang sana. Tapi hati udah gak pengen lagi melayani Tuhan. Udah gak suka yang namanya pelayanan-pelayanan kayak gini. Nyembah Tuhan udah dingin banget lah saudara. Saya datang karena udah gak enakan aja, udah sempat janji. Datanglah saya duduk paling depan, ngelipat tangan begini, berharap saya segera khotbah. Setelah khotbah saya pulang. Udah gitu aja. Udah gak ada lagi keintiman sama Tuhan. Lalu mulailah ibadah acaranya. Nyanyi, pujian, udah penyembahan terakhir, saya kira tiba waktunya. Saya akan khotbah lalu pulang. Udah malas yang kayak gini. Tiba-tiba WL-nya setelah worship, dia apa saudara? Dia malah berhenti, enggak manggil saya. Malah katakan kepada adik-adik yang panti cacat gitu ya. Cacatnya macam-macam, ada yang buta tuli gitu, ada tuli bisu, ada bisu lumpuh. Pokoknya menyedihkan sih, cacatnya ganda. Ada yang satu, ada yang dua cacatnya. Ada yang bahkan lebih. Lalu adik-adik, ada yang mau persembahan pujian enggak? Ih, ditanyain. Saya kan pengen cepat-cepat pulang kan gitu ya. Mereka, saya berharap dalam hati, saya berdoa, jangan ada yang mau. Ih, ternyata semua mau. Puluhan orang sampai 100 orang gitu mau semua angkat tangan. Duh, kapan kelarnya? Saya mikir satu persatu dipanggilin. Lucu-lucu semua ketawa. Acaranya happy banget. Ada yang main gitar, yang buta ya. Yang main gitar waktu intro masih ngadap depan. Waktu ending udah ngadap belakang. Lucu-lucu banget. Ada yang baca puisi, ada yang main drum. Ada yang nyanyi gak jelas. Temponya. Pokoknya ketawa semua lah, lucu. Happy, semua anak-anaknya happy, kita happy. Kecuali satu, pendeta yang lagi terhilang itu. Pendeta yang lagi apa galau itu, namanya Tommy itu. Saya bilang kelamaan. Tiba-tiba ada angin segar. MC-nya bilang, oke adik-adik yang terakhir ya, yang terakhir. Bagus, dalam hati saya berdoa, jangan ada yang mau. Ternyata ada yang mau, masih ada. Datanglah dua anak, saya ingat banget, dua anak kembar. Sekitar umur 3-4 tahun gitu ya. Rambutnya pirang. Putih kayak bule saudara, kembar. Tetapi matanya putih, buta. Saya gak tahu cacat satu laginya apa. Mungkin cuman buta aja, saya gak tahu. Tetapi yang pasti matanya putih semua saudara. Dua-duanya. Mereka sambil senyum-senyum. Mereka maju ke depan. Dituntun oleh gurunya. Begitu maju ke depan. Sambil senyum-senyum, dua anak itu yang cantik-cantik itu dan buta itu. Gurunya tanya, mau nyanyi lagu apa? Dan anaknya sambil senyum-senyum, dia bilang mau nyanyi lagu ini. Saya menantikan di situ dengan, udah buruan deh, cepet deh.
udah ogah-ogahan ngelihatnya. Mereka nyanyi lagu ini dari C. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mereka nyanyi lagu itu. Saya yang pertamanya ngelihat dari ogah-ogahan, ngelihat kayak malas-malesan. Tiba-tiba air mata saya mulai mengalir. Lama-lama makin deras, tumpah deras banget, dan sampai akhirnya saya berlutut di depan itu dan nangis kayak anak kecil nangis. Karena Roh Kudus bilang seperti ini, Tommy kamu manja. Mungkin saat ini engkau gak bisa melihat jalan-jalan hidup yang kupilihkan untukmu. Tapi kau lihat dua anak itu, jangankan jalan hidup yang kupilih untuknya, jalan secara fisik di depannya pun mereka gak bisa lihat. Tapi mereka masih bisa nyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya menyadari betapa manjanya saya mengikut Tuhan. Betapa saya anggap bahwa harta, perlindungan, dan rencana pribadi saya lebih berharga dari Tuhan. Hari itu Tuhan membukakan semua pelampung-pelampung yang menahan saya dari kedangkalan. Tuhan menarik saya pada kedalaman. Setelah anak-anak itu selesai, saya dipanggil untuk khotbah depan. Saya bilang, hari ini bukan saya yang khotbah buat adik-adik. Adik-adik yang udah khotbah buat saya. Hari itu saya bertobat. Gak berapa lama kemudian saya beli tiket untuk pergi ke Ungaran. Ada gua doa Getsemani di sana. Saya berdoa, berpuasa, meluruskan sikap hati kembali. Mengalami kedalaman dengan Tuhan lagi. Sampai sekarang saya melayani. Gak pernah menyesal, saudara. Gak pernah menyesal. Karena upah saya, upah mengikut Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, upahnya ketemu Tuhan. Masa saudara mencari Tuhan berharap upahnya dapat duit? Kalau namanya mencari Tuhan, upah terbesarnya apa saudara? Dapat Tuhan. Masalahnya sudahkah cukup? Tuhan cukup indah bagimu untuk membuat engkau puas di saat bertemu dengan Dia. Keindahan Tuhan sama kayak keindahan dasar lautan itu. Di saat engkau menyelam, gak habis-habisnya saudara. Gak ada habisnya. Kau gak akan pernah menyesal melepaskan pelampung yang menahan engkau tetap di permukaan. Gak akan pernah menyesal. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari tadi, bilang kau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan Tuhan. Aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap hari. Setiap hari berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan.
berjalanlah. Sama-sama katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat bersekutu, bersekutu dengan. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia ke. Mari sembah bermazmur bagi Dia, berbahasa roh kepadanya. Oh, shibira bara la 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 bara bara la 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 ya la 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 ya shura la la po kimina bara la 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 ya shara la 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 bara bara la. Engkau lebih berharga dari apapun Tuhan. Shiba pa 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 pa. Shigira bara la la ta kuda la la kira la ma to kuda la 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 ya la la la. Enggak ada yang kuinginin selain Kau Tuhan, hanya Kau. Shimoda kona bara no shirana na 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 la baya shira. Aku lepaskan semua keinginanku, aku lepaskan bahkan semua pengejaranku. Mendapatkan-Mu adalah satu-satunya tujuan hidupku Tuhan. Shimoda la 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 baya shira. Tuhan menjamah setiap hati saat ini. Hati yang mulai melenceng, menjauh dari Tuhan, hanya mencari keinginan pribadinya. Hari ini tertarik kembali untuk melihat kekaguman dan keindahan Tuhan. Betapa indahnya Tuhan ini, gak bisa ditukarkan dengan apapun. Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menarik kami kembali untuk kagum hanya pada pribadi Tuhan. Bawa kami, tarik kami Tuhan. Lepaskan pelampung-pelampung ini. Engkau lebih berharga daripada berkat-Mu, lebih berharga dari kenyamanan kami, dan lebih berharga dari rencana pribadi kami. Beri kami kekuatan untuk mengejar-Mu, merindukan-Mu, dan melayani-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti, ku bersekutu dengan-Mu. Jadikan-Ku hamba setia kepada-Mu. Siang hari ini ya Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh dengar satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang membuat kami menyadarkan diri kami ya Tuhan, bahwa dalam segala hal kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Ya, hari menjadi titik balik Tuhan, untuk kami kembali pada Tuhan,
kami boleh meluruskan hati kami untuk lebih lagi Tuhan masuk dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan di mana Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan mencintai setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Tommy, Tuhan Simajuntak yang telah memberkati kami dalam firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sebut cuman kudus. Tuhan layakkan setiap kami Tuhan untuk makan sedangkan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak saudara bisa pegang roti di tangan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak yang saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan. Ini ada persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia memberi cawan, besok dia bisa angkat cawan dengan tanganmu. Dan makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbualah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak yang saya kasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu kesukaran dimau berkat dari Bapa, kekasih-kekasih Tuhan pulang dan terimalah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.